Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat YouTube, sobat-sobat teknisi parabola. Kembali berjumpa di channel Nanang OP, channel yang membahas seputar parabola, TV satelit, TV digital, dan servis elektronik. Di video saya kali ini, saya akan memberikan info terbaru tentang channel TV yang nantinya akan menyiarkan Piala Dunia Qatar 2022. Yang pastinya channel-channel ini nantinya akan bisa sobat-sobat nikmati secara gratis tanpa harus berbayar. Namun untuk mendapatkan channel-channel ini ada beberapa syarat yang harus sobat-sobat penuhi terlebih dahulu. Syarat yang pertama adalah sobat-sobat harus menggunakan receiver yang sudah support acakan. Dan untuk sementara ini acakan yang dipakai adalah acakan Biscay. Maka tentunya sobat-sobat harus menggunakan receiver yang sudah support Biscay. Selanjutnya untuk syarat yang kedua adalah sobat-sobat harus memposisikan, dan sekarang kita akan berpindah satelit ke satelit Thaicom 6 G-band. Oke, sekarang kita sudah berada pada satelit Thaicom 5 ataupun Thaicom 6 ataupun Thaicom 8 G-band, dan itu adalah channel-channel yang terdapat di satelit tersebut. Namun sebelum saya tunjukkan channel-channelnya, sekedar informasi buat sobat-sobat yang mungkin belum tahu dan ingin melakukan tracking satelit Thaicom 5 ataupun Thaicom 6 ataupun Thaicom 8 ini, bahwa posisi satelit ini berada pada posisi 78,5 derajat. Jadi untuk disk parabolanya, buat sobat-sobat yang akan melakukan tracking, bisa sobat-sobat arahkan ke arah barat. Dan buat sobat-sobat yang ingin tahu bagaimana cara trackingnya, sudah pernah saya buatkan videonya, jadi bisa sobat-sobat cek di beranda YouTube saya, sudah ada videonya bagaimana cara trackingnya satelit Thaicom 5 ataupun Thaicom 6 ataupun Thaicom 8 G-band ini. Dan sekedar informasi buat sobat-sobat yang hobi olahraga sepak bola, terutama sepak bola yang nanti akan ditayangkan, dipertandingkan di Piala Dunia Qatar 2022, maka untuk jadwalnya juga sudah pernah saya buatkan videonya. Jadwal sepak bola di Piala Dunia Qatar 2022 sudah ada videonya, silahkan sobat-sobat cek di video saya yang telah lalu sudah ada. Oke, sekarang akan saya tunjukkan untuk channel-channel yang nantinya akan menyiarkan Piala Dunia Qatar 2022. Yang pertama ini adalah channel CH7HD, itu dia channelnya. Channel ini berada pada transponder 481 horizontal 29998 ataupun 30.000. Untuk channel yang kedua adalah ini dia TV 5HD. Untuk transpondernya sama. Kemudian ini dia channel NBT. Untuk transpondernya adalah 3921 horizontal 30.000. Selanjutnya akan saya cari terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk channel yang selanjutnya adalah channel 3HD. Untuk transpondernya adalah 3921 horizontal 30.000. Yang selanjutnya adalah channel BBTV CH7. Untuk transpondernya sama dengan channel 3HD yang di atas tadi. Yang selanjutnya lagi adalah ini dia channel Thai PBS. Channel ini berada pada transponder 3997 horizontal 4800. Dan channel-channel ini adalah channel-channel yang diacak. Untuk sementara ini masih menggunakan acakan Biscay. Saya belum tahu apakah channel ini seterusnya atau sampai Piala Dunia nanti dimulai channel ini tetap menggunakan acakan Biscay, ataukah nanti akan berubah jenis acakannya. Saya belum tahu, namun kita berharap paling tidak channel ini masih tetap diajak menggunakan acakan Biscay sehingga kita lebih mudah untuk membukanya, ataupun untuk kode Biscaynya biasanya sudah banyak dibagikan oleh sobat-sobat kita di grup-grup FB. Oke sobat-sobat, itulah sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung saya dengan like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.